Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan saya Janusan di channel Tukang Ade. Pada video kali ini saya lagi di Taipei Station, tepatnya di luar ini, tepatnya di depan kereta mati. Pada video kali ini saya akan ke Taoyuan pakai kereta cepat. Untuk cara-caranya ikuti terus. Sekarang kita masuk lewat pintu S3. Oh ya, untuk pintu S3 saya rasa sudah semua pada tahu, atau tepatnya itu di kereta mati. Terus cari saja pintu S3. Nih, kita langsung masuk saja ini, lalu lihat sebelah kanan itu, di sini udah ada. Oke, kita langsung masuk saja untuk beli tiketnya. Oh ya, untuk loketnya itu yang paling sebelah kanan itu untuk usia lanjut, terus yang warna ungu untuk kelas bisnis, dan ini yang tiga ini untuk kelas ekonomi. Jadi tiketnya untuk 2 orang atau yang itu 320. Oke, ini udah dapat tiketnya. Ini gerbongnya gerbong 7, kursinya 4E. Oke, kita langsung masuk saja. Ini jamnya jam 2.46. Tinggal 3 menit. Ini arahnya ke sini. Ini sekarang jam 2.43, tinggal 3 menit. Ini kita ikutin aja seperti petunjuknya. Oke, ini keretanya sudah datang. Kita langsung masuk saja. Kita cari nomor kursinya 4D. Ini di dalamnya kayak gini. Oke, buat kalian yang mau bepergian, yang ingin cepat, kalau bepergian jauh, silakan pakai kereta cepat ini. Ini sangat cepat. Nih, ini keretanya. Ya, ini tiketnya dari sini jam 2.46, nyampe Taoyuan nanti jam 3.08 menit. Jadi jarak tempuhnya cuma 22 menit.
Oke. Saya cukup sekian dulu, sampai jumpa lagi ntar kalau udah nyampe di Toyin. Ini udah nyampe di Toyin, saatnya untuk turun. Oke, ini udah nyampe di Toyin, ini stasiunnya. Ya, jadi kereta ini turun cuma sekitar 1 menitan berhentinya. Dan ini udah mau berangkat lagi. Ya, ini keretanya udah berangkat lagi. Total semua ada 12 gerbong. Oke, sekarang kita saatnya untuk keluar. Kita naik ke atas. Oke, ini udah nyampe di lantai 1 atau lantai utama karena saya mau pakai bis. Jadi saya keluar lewat sini. Itu tinggal lihat petunjuk arahnya di atas itu kalau mau ke MRT, naik bis atau mau ke airport, itu juga ada petunjuknya semua. Oke, buat kalian kalau yang habis naik kereta ini mau pakai bis, bisa keluar lewat pintu exit 5. Sedangkan kalau mau pakai JIN atau MRT, itu keluar lewat pintu exit 6. Untuk tiketnya itu di sana, kalau dari Toyin sini. Oke, secara sudah jelas, begitu langkah-langkahnya. Oke, terima kasih untuk waktunya udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, atau share, bagikan ke teman-teman biar banyak yang tahu. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa pula komentar, jika ada yang bingung atau mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya dan bye-bye.